Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul ombak. Hargai usaha Anda, hargai diri Anda. Penghargaan kepada diri sendiri akan membawa Anda menuju disiplin diri. Motivasi adalah sesuatu yang membuat Anda mulai melangkah. Kebiasaan adalah apa sesuatu yang membuat Anda tetap melangkah. Berani tanpa disertai kesabaran akan membunuh Anda. Ambisius tanpa kesabaran dapat memusnahkan karir yang paling menjanjikan. Untuk menjadi seorang juara, Anda harus mempercayai diri sendiri saat tidak ada seorang pun yang percaya. Jangan pernah bertahan mengemis jika Anda memiliki kekuatan untuk menghasilkan. Kesuksesan adalah sebuah sudut pandang. Jika Anda ingin sukses, mulailah berpikir diri Anda adalah seorang yang sukses. Milikilah keinginan untuk membuat keputusan. Itu adalah kualitas terpenting dari seorang pemimpin yang baik. Galau akan berlalu ketika kita fokus memaafkan, bersyukur, dan meningkatkan diri. Bekerjalah selama Anda memiliki cahaya. Anda bertanggung jawab atas bakat yang telah dititipkan pada Anda. Hanya ada satu sudut di alam semesta ini yang pasti bisa Anda perbaiki, dan itulah diri Anda sendiri. Keteguhan hati Anda untuk meraih kemenangan adalah bagian yang lebih daripada kemenangan itu sendiri. Rahasia kedisiplinan adalah motivasi. Ketika seseorang telah termotivasi secukupnya, kedisiplinan akan datang dengan sendirinya. Semakin banyak kita melakukan sesuatu, semakin banyak hal yang bisa kita lakukan. Semakin sibuk diri kita, semakin banyak kesenangan yang kita miliki. Jangan bertujuan untuk sukses jika Anda menginginkannya. Lakukan saja apa yang Anda cintai dan percayai. Maka kesuksesan itu akan datang dengan sendirinya. Jika Anda melakukan sesuatu dengan baik, lakukan hal itu dengan lebih baik. Berani, jadilah yang pertama. Tampil berbeda dan adil. Lihatlah selalu sisi terang dari hidup Anda. Semangat dahsyat. Mereka yang berkata bahwa hidup itu tidak berharga, sebenarnya berkata bahwa mereka tidak memiliki tujuan kehidupan pribadi yang berharga. Nasib baik adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Nilai sesungguhnya dari seorang manusia ditentukan oleh tujuan yang dikejarnya. Orang-orang dengan kemampuan sedang kadang-kadang mampu meraih sukses besar karena mereka tak tahu kapan waktunya untuk menyerah. Pekerjaan hebat dilakukan bukan dengan kekuatan, namun dengan kegigihan. Sukses itu sederhana. Lakukan apa yang benar dengan cara yang benar pada waktu yang tepat. Untuk sukses, Anda harus menemukan sesuatu sebagai pegangan, sesuatu untuk memotivasi Anda, sesuatu untuk menginspirasi Anda.
apa yang Anda inginkan dan apa yang bisa Anda lakukan. Hanya dibatasi dengan apa yang bisa Anda impikan. Cinta yang berlangsung lama melibatkan sejuta maaf. Hal yang paling menguntungkan yang Anda lakukan dalam hidup seringkali merupakan hal yang terlihat sepertinya tak bisa diselesaikan.